Datang satu, tapi api sudah hampir melalap semua. Rumah makan Abah Cianjur di Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu, 6 November 2021, siang tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Hasan Basri mengatakan, sejumlah armada telah diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan amuk si jago merah. Ada sekitar 6 armada pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kejadian, kata Basri saat dihubungi awak media pada Sabtu siang. Basri menuturkan, hingga kini petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api. Penyebabnya belum diketahui, kita fokus ke pemadaman terlebih dahulu, ujarnya. Kobaran api yang membakar di restoran ini cukup besar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat menghanguskan bangunan restoran tersebut.